Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Masyaallah ikhwah, jemaah Masjid Umar bin Khattab, pemirsa Najiyah TV dimanapun antum berada, azinlah wa yakum jami'an. Kembali rasa puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang masih senantiasa mencurahkan kepada kita semua nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa memperjuangkan agamanya yang lurus ini, dan semoga kita yang berhadir juga termasuk dari hamba-hamba pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan di atasnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, kita mengawali kajian kita setelah kita menghatamkan kitab Thalathu wa Salasuna Khusu'an lis-Shalah, 33 kiat khusyuk dalam salat, dalam pembahasan yang cukup panjang sehingga telah kita khatamkan, dan sengaja kita melanjutkan membahas Kutaib, sebuah kitab kecil yang sangat indah dan sangat berharga sekali untuk kita cermati dan kita resapi dan kita amalkan dalam kehidupan kita selaku kita thalibul ilmi. Kitab ini dikarang oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid hafizallahu ta'ala, yang beliau beri judul yaitu Mafhum Al-Hikmah Fid-Da'wah. Mafhum Al-Hikmah Fid-Da'wah, memahami hikmah-hikmah dalam berdakwah. Kitab ini kitab kecil, kurang lebih 53 halaman yang kita baca, sangat relevan untuk kita kaji, apalagi kita yang terjun dalam lapangan dakwah dan juga pengemban amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk semampu kita, sekemampuan kita, apa yang kita miliki, yang kita punyai, juga ikut andil dalam menyebarkan agama yang hak ini. Beliau hafizullah ta'ala mengawali kitabnya dengan ucapan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengungkapkan dengan kata-kata beliau di mukaddimah kitabnya ini, di mana Syekh katakan, fahadhihi kalimatun fil hikmah wa da'wah da'a ilaihi. Ini adalah kalimat-kalimat hikmah dalam berdakwah dan mengajak manusia kepadanya.
Dan dalam perkiraanku bahwasanya pada kondisi hari ini ma yalhadu fi sahati min nasyati yakumu bihi rijal afadil yad'u ila Allah, yaitu seharusnya orang-orang yang ikut andil, yang memiliki keutamaan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat penting sekali untuk kita ketahui bagi kita yang ingin terjun dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan menjumpai wa yulakuna fi da'watihim ma yulakihi man yakumu bi mahnatihim fil madi wal hadir. Ya, mereka nanti juga akan menjumpai dalam dakwah mereka itu apa yang dijumpai orang-orang yang menyeru sama mereka itu, apakah zaman yang terdahulu dan zaman yang sekarang. Artinya apa? Orang yang menyeru kepada Allah itu dalam berdakwah kepada manusia itu juga akan menjumpai, juga akan merasakan apa yang telah berlalu bagi orang-orang yang terdahulu dalam berdakwah, dan juga orang-orang yang sedang berdakwah hari ini, orang-orang yang sedang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kullihin, dan setiap masa dan waktu. Artinya tidak terbatas masa dahulu saja, masa sekarang dan masa yang akan datang, orang-orang yang mencemplungkan dirinya untuk mengajak manusia kepada Allah akan menjumpai, merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang yang terdahulu dalam berdakwah ini, orang-orang yang sekarang sedang berdakwah, dan orang yang akan berdakwah sepeninggal kita. Subhanallah, ini fahiya sunnatullah, maka ini adalah sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi sunnatullah kepada kita, baik orang yang hadir fil hadir wal ghabirin, baik yang kita sedang hadir, yang ada di dunia sekarang ini, dan orang-orang yang telah berlalu. Itu adalah sudah ketetapan sunnatullah, ketentuan Allah kepada kita. Dan wa da'wah ila Allah hiya tariqul mursalin. Ikhwas sekalian, Syekh katakan mengajak manusia, mengajak kepada jalan Allah itu adalah tariqul mursalin. Itu adalah jalannya para rasul. Berarti orang yang mengikuti jalan rasul dia akan menjadi ad-da'i ilallah, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang ditempuh oleh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai kerasulan yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Syekh katakan lagi wa qad laqiya fi anbiya'illahi fi dzalika ma laku. Sungguh telah berlaku, telah dirasakan, telah dijumpai oleh para anbiya, para nabi Allah terdahulu, ma laku, apa yang mereka jumpai, apa yang mereka rasakan. Dari apa yang mereka lakukan para anbiya, minal anat, yaitu dari celaan, wasudud, dan dari permusuhan, wal iba, dari penolakan, wal istikbar, dan dari kesombongan para madu'unya. Jadi di sini saya katakan ikhwas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, para anbiya dalam berdakwah di jalan Allah ini mereka akan menjumpai celaan.
Sebut siapa para nabi Allah yang tidak dicela oleh pengikutnya, kecuali sedikit di antara mereka. Maka waktu daurah yang dihadiri oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizallahu taala, sebuah kitab yang beliau karang sendiri, An-Nasihah, nasihat kepada kita para penuntut ilmu, luar biasa sekali ikhwah sekalian, bagaimana kita berniat berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi pun ada yang tidak memiliki pengikut, ada yang tidak memiliki pendengar. Jadi kita tidak risih apa yang dikatakan oleh Syekh sendiri, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau satu ketika pergi mengaji, menyampaikan kajian, tidak ada yang hadir kecuali satu orang. Subhanallah. Satu orang anajarkan, dan pas dan suatu ketika tidak ada yang hadir, saya murojaah. Sekali Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dia mengutip sebuah perkataan Imam Ahmad rahimallahu taala, aku akan hadir ke majelis ilmu walaupun satu orang yang mendengarkan kajianku. Subhanallah. Ini yang memotivasi kita ikhwas sekalian. Subhanallah. Kita hari ini banyak didengarkan orang yang ramai. Maka ini memotivasi kita para talibul ilmi untuk sabar dalam menuntut ilmu dan mendakwahkan ilmu kepada manusia. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para penyeru-penyeru agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan tidak gentar mereka menghadapi berbagai celaan, permusuhan, keengganan, kesombongan dari para pengikutnya, daripada umatnya yang mad'unya. Dan itu adalah min ladun fi'atun katsirah, ya, itu mereka telah alami peristiwa-peristiwa yang banyak itu. Ya, nah ikhwas sekalian, ini muka Allah Subhanahu wa taala, wa tabaqatun kabiratun minal mala'il ladzina istakbaru, ya. Dan tabaqat itu generasi-generasi yang besar, yang banyak, al-mala, pemimpin-pemimpin, ya, yang sombong, yang tidak menerima ijabah seruan para nabi dan para rasul. Maka ini mengobati hati-hati kita untuk bersabar dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk memiliki ilmu. Maka Syekh mengutip firman Allah yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Maka saya mengutip ayat ini, ya, mana artinya, katakanlah, inilah jalanku, hadhihi sabili, ad'u ila Allah, aku menyeru manusia kepada jalan Allah, ala basirah. Basirah ini apa? Maka kita lihat tafsir Ibnu Katsir menyatakan al-basirah itu al-ilm, itu ilmu. Jadi kita menyeru manusia berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan al-hawa. Ya, lawan daripada basirah itu hawa nafsu. Maka kita berdakwah butuh ilmu. Sebelum berdakwah harus kita belajar, harus kita memiliki pengetahuan dalil agar menjelaskan kepada manusia. Ala basirah, basirah itu ilmu. Nah, ikhwas sekalian, mulia Allah Subhanahu, tidak akan sampai kita ketujuannya kecuali kita mengajak manusia dengan ilmu. Banyak kita bersemangat mengajak manusia untuk mengenal agama Allah,
tapi tidak berdasarkan basirah, tidak berdasarkan ilmu, sehingga dikedepankan hawa nafsu, perasaan. Maka dalam agama kita tidak diterima perasaan. Inna zon la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya zon, perkiraan, tidak bisa mendatangkan kebenaran sedikit pun. Maka persangkaan ditolak di dalam agama, kecuali dengan dalil. Nah, maka ini kunci bagi kita untuk terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Ana wa man ittabani, aku dan para pengikutku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tujuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah itu kepada nabi kita. Ya. Jadi orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus memiliki basirah, memiliki ilmu. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk dari orang-orang yang musyrik. Nah, ikhwah sekalian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala, Syekh lanjutkan, wa fi hadhihi al-kalimat sawfa yanhasirul kalam 'alal hikmah bayanan lima'niha wa idahan limadlulatiha. Jadi di dalam kalimat-kalimat ini, nanti dalam kitab kecil ini akan kita tafsir, akan kita ringkas perkataan-perkataan apa itu tentang hikmah, dan akan kita jelaskan bagaimana maknanya dan kandungannya, dan istidlal dan dalil-dalil, ya, yang kita kutip, ya, penguat dari perkataan ini. Ya. Kemudian dia melanjutkan, wa dzalika annal hikmah idza qtaranat bidda'wah fa innaha tuqawil amali wal yaqin. Beliau katakan demikian, bahwasanya hikmah apabila didekatkan dengan dakwah, ya, hikmah didekatkan dengan dakwah, artinya sejalan hikmah dengan dakwah itu, itu akan menguatkan tuqawil amali wal yaqin, akan menguatkan cita-cita dan keyakinan. Artinya apa? Kalau kita dalam berdakwah itu disandingkan antara hikmah dengan dakwah, dan itu akan menjadikan, menguatkan cita-cita kita, tujuan kita, himmah kita, tujuan dalam berdakwah itu apa. Maka kita tidak berdakwah kepada kelompok, kita tidak berdakwah kepada muassasah, kepada yayasan, kepada persatuan, kepada kelompok, kepada hizb, kepada partai, dan segala macam, tidak. Tapi kita mengajak manusia kepada dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, penyambung lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cita-cita. Maka orang dalam mencemplungkan dirinya dalam ini, seperti yang kita jelaskan tadi, memiliki himmah, cita-cita yang kuat, apapun yang dia alami dalam berdakwah itu tidak akan memberikan kegundah gulaanan, keguncangan dalam dirinya, sebab dia yakin bahwasanya itulah kebenaran yang datang dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, ikhwah sekalian, ya mungkin Allah, itu didekatkan, maka hikmah yang harus kita ketahui nanti maknanya. Wa tartafiul bil mad'uina ila mustawa syu'ur bil mas'uliyati wat takalif. Nah, dia akan mengangkatkan, ya, kepada yang diserunya. Maksudnya apa? Dia berdakwah dengan hikmah itu akan mengangkat, akan memberikan kepada yang diserunya itu, madungunya itu, kepada rasa syuur, ketenangan, kebahagiaan, dan tanggung jawab beban yang telah dipikulkan syariat kepada mereka. Jadi dengan itu, dengan hikmah dalam berdakwah, maka para mad'u yang diseru itu memiliki komitmen yang kuat, merasakan kebahagiaan, memiliki tanggung jawab dalam menjalani ilmu yang dimaksudkan. Nah, wa idza ma ta'akkada fiha hadza su'ur fa sawfa tataghayyar taba'atuhum
wa ta'tadilu masalikuhum wa yasihu tawjihihim. Nah, apabila sudah ada pada madu itu rasa ketenangan ini, ya, mereka akan berubah. Jadi suatu tatanan masyarakat, kalau dakwah itu sudah diterima oleh masyarakat, bayangkan ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita diberi ilmu oleh guru kita, merasa ketenangan, kemudian merubah bi'ah, merubah diri kita, lingkungan kita, keluarga kita, ya, karena yang disampaikan oleh guru kita itu adalah sebuah al-haq, kebenaran. Nah, ini akan merubah tatanan masyarakat. Itu sebuah masyarakat yang masuk dakwah sunnah. Subhanallah, ini diyakini, ini diceritakan oleh para dai, para ikhwah-ikhwah kita yang terjun dalam dakwah. Kalau sudah satu sunnah di sebuah negeri, ya, ada satu seorang sunnah saja, ya, athar bagi lingkungan masyarakat itu akan berdampak. Kenapa? Karena begitulah dakwah ini, ya, jemaah. Dan dia bisa merubah tabiat, kebiasaan, ya, dan akan terus menyeru manusia kepada kebenaran. Fahaqqu 'ala ad-da'i ila Allah an ya'mala 'ala iqad hadha syu'ur. Maka kewajiban kepada dai terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan ini, yaitu memberikan rasa ketenangan. Ya, jadi kita memberikan ketenangan kepada masyarakat, kepada madu'u kita. Nah, itu tentu bagaimana lingkungan tempat kita berada, orang merasa nyaman dengan kita. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu adalah kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini wahada saufa a'rad ila ta'rif kulla minal hikmah wal mau'izatil hasanah wal jidal billati yasan. Ini akan terpenuhi, ya, kandungannya, yaitu dengan hikmah, pelajaran yang baik dan bantahan yang benar, bantahan yang baik. Nah, ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di penghujung mukadimah ini Syekh katakan, tsummal awamil lati tahaqqaqu mafhul hikmah, itu kaidah-kaidah yang akan mendatangkan kepada kita pemahaman yang benar tentang hikmah itu adalah sangat penting, min daruratin ma'rifati tabaiun nas, itu suatu perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh seluruh manusia. Dan juga yang akan diketahui oleh para madu, ya, dengan uslub-uslub yang indah, perkataan-perkataan yang indah dan perbuatan-perbuatan yang tatbikiyah, itu praktiknya langsung. Jadi kita betul, ya, selaras antara ucapan dengan perbuatan. Ini di akhir mukaddimah Syekh katakan, agar kita semua untuk memahami makna hikmah itu suatu kepentingan kepada kita untuk terus mempelajarinya dan mempraktikkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan berdakwah dengan uslub yang baik, perkataan dan perbuatan yang selaras. Ya. Nah, itu dia ikhwah sekalian, ya, mukaddimah dari kitab ini. Al-hadaf minha, tujuan di pada kitab yang kecil ini memotivasi kita untuk memahami makna al-hikmah fid da'wah ilallah. Dan kita juga akan memahami makna, yaitu jadilhum billati ahsan dan mau'izatil hasanah. Baik, ikhwati azillakum jami'an, kita mulai masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu ta'rifu al-hikmah.
Ta'rif al-hikmah, definisi al-hikmah. Sering kita mendengar kata-kata hikmah. Ya, sehari-hari kita sudah menjadi bahasa kita al-hikmah. Kalau kira-kira yang kita pahami hikmah itu apa, ikhwas sekalian? Hikmah. Misalnya yang terkandungnya, mana secara umum? Lemah lembut. Hah? Apa? Manfaat. Ada lagi yang lain? Lemah lembut, bermanfaat. Hah? Banyak yang kita pahami sekarang ya tentang hikmah. Kita lihat definisi. Apa yang maksud dengan hikmah? Saya katakan al-hikmah ma'khudun minal hikmah. Hikmah itu diambil dari akar kata hikmah, yaitu dengan fathah kaf, ya, fathah al-kaf wal-mim. Al-hikmah, ya. Nah, itu maksudnya apa? Wa huwa ma yudau lidabati kai yuzalliluha raqibaha fayamna'u jimahiha. Ini apa ini? Kalau dari segi lughatan, dari segi bahasanya, hikmah itu adalah dia itu diambil dari kata-kata hikmah. Itu apa yang diletakkan di atas tunggangan. Hikmah itu apa yang diletakkan di atas tunggangan, ya? Hewan atau kuda atau yang tunggang atau keledai, ya, dan itu akan menjadikan penunggangnya merasa aman. Apa itu istilahnya itu? Pelana. Nah, ya, itu akar katanya. Jadi diambil dari kata itu agar pengendaranya atau penunggangnya merasanya nyaman. Nah, itu diambil dari akar kata itu. Wa minhu istaqat al-hikmah, dan dari kata-kata ini diambillah pengertian hikmah itu. Para ahli bahasa mengatakan li'annaha tamna'u sahibiha minal akhlaqil arazil. Tadi kan untuk melindungi penunggangnya dari kecelakaan. Nah, dari sini diambillah pengertian hikmah itu bahwasanya dia itu akan menghalangi pemiliknya, apa itu, orang yang memiliki hikmah itu, dari akhlak al-aradil, jamak daripada ardhalah, mufradnya ardhalah, jamaknya aradil, yaitu dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, jadi maksudnya dari akar kata tadi disebutkan bahwasanya kata hikmah itu adalah tamna'u sahibuha, yaitu akan menghalangi orang yang memiliki sifatnya dari sifat-sifat akhlak yang tercela. Itu dia hikmah menurut sebahagian para ulama. Paham tuh? Nah, kemudian kita lihat dalam pengertian ulama yang lain, wal hikmah fi haqiqatiha, dan hikmah dari segi hakikatnya, ya, yaitu adalah wada'u al asya'i fi mawadi'iha. Apa itu? Wada'u al asya', meletakkan sesuatu fi mawadi'iha, pada tempatnya. Jadi hikmah. Nah, ini dalam pengertian yang lain, ya, hikmah itu adalah wad'ul asya fi mawadi'iha, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagi seorang juru dai mengajak manusia, dia harus pandai meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ini makomnya ini.
Kita sekarang berdakwah kepada orang awam, enggak? Madu'u kita itu harus kita perhatikan. Kalau kita berdakwah pemula, langsung kita libas, ikhwas kalian, ya. Kalau istilah larinya, langsung gas lah, gas ratui. Ya. Kira-kira bagaimana? Jadi menyebabkan madu'u kita lah lari. Ah, di sini uslub. Maka para ulama banyak menulis kitab itu al-uslub fid da'wah. Metode-metode, kiat-kiat dalam berdakwah. Jadi harus kita tahu al-maqal, al-madu'u, harus kita perhatikan. Ini orang awam, ini baru mulai mengaji, ini sudah lama mengaji. Ibarat dokter, Pak Ikhwah, ya. Dosis itu kan dia perhatikan kepada kondisi pasien, enggak? Diukur tensi. Kalau tensinya 100, nah ini dosisnya dikurangi, enggak? Kalau darah tinggi, nah tentu itu enggak, dosis itu. Nah ini sesuai, maka itulah keahlian seseorang, ya. Apalagi dia punya ilmu. Ini harus kita perhatikan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini orang baru kenal, baru mulai mengaji, duduk di majelis. Langsung kita nasihati dia. Hah? Kamu ini tidak boleh itu dan segala macamnya, ya. Langsung dia pakai baju kaos ke masjid, sholat mundak sah. Kira-kira gimana ikhwas kalian? Hah? Dia baru mau sholat, ya enggak, ke masjid. Datang dia pakai baju kaos. Terus kita katakan sama dia, sholat mundak sah. Nah, kalau mau dikuan, cak wadah sholat lah, ya enggak. Ya. Lari dia, menyebabkan dialah lari. Ada pula seperti itu. Ya, banyak ini yang terjadi ikhwas kalian. Subhanallah, ini ujian dakwah kita, ya. Ada... Kalau kita yang pakai baju apa ini, baju kaos, baju apa, tidak pakai jubah ini belum salapi, ya. Ini baru salapi KW. Yang salapi asli itu adalah yang pakai jubah setiap hari. Nah, itu. Jadi kira-kira kemana itu? Kau sekalian. Yang sudah lama mengaji pun itu mungkin bisa pusing dia, apalagi yang baru mulai. Maka kemarin subhanallah luar biasa sekali, ya, dalam daurah itu nasihat Syekh kepada kita untuk mengajak manusia ini dengan hikmah. Jadi letakkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Ibarat memberi dosis tadarruj, ya. Ada yang ini baru ini, ya. Maka ini pelajaran kepada kita dalam menyampaikan dakwah. Jangan menyebabkan manusia lari dari dakwah kita. Tapi bagaimana kita merangkul orang yang awam, ya, mengaji. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dari hikmah wad'ul asya fi mawadhi'iha. Maka sering diulang-ulang oleh para ulama, ya, di antara syekh-syekh kita dalam mengajak manusia itu al-awwal fal awwal. Al-awwal al-muhim fal aham. Al-aham fal aham. Yang penting dulu dari yang lebih penting. Yang utama dulu daripada yang lebih utama. Kenalkan manusia kepada tauhid yang benar, ya. Akidah yang sahih. Jadi perlahan-lahan dalam menyampaikan dakwah ini. Wahada ta'rif amun yashmilu al-aqwal wal-afal wasa'iru tasarrufat. Ini adalah mengandung, ya, pengertian ini kata Syekh, mengandung dari segi perkataan dan ucapan dan semua bentuk gerak-gerik kita, ya. Jadi meletakkan sesuatu pada tempat itu dari perkataan hikmah itu, kita mengandung semuanya
apakah itu perkataan, perbuatan, dan semua gerak-gerik kita itu harus berdasarkan hikmah. Berbicara kita harus dengan hikmah. Bisa mendatangkan kelemah lembutan, mendatangkan manusia tertarik dengan agama Allah. Perbuatan juga begitu. Nah, kemudian Syekh katakan, wala allaka akhi fadil tudriku annal hikmah allati narmi ila bayaniha fi hadhil maqalah hiyal hikmah allati yanbagi yattasifa bihal qaim bidda'wah ilallah. Subhanallah. Ini apa kata Syekh, nasihat kepada kita ikhwas kalian. Wahai para saudaraku yang mulia, akhil fadil, tudrika annal hikmah, wajib engkau mengetahui bahwasanya hikmah itu yang kita pelajari ini, ini adalah menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya hikmah yang sepantasnya kita bersifat dengannya, yang sifat ya harus kita bersifat dengan atau berpakaian dengannya, dan kita akan berpegang teguh, ya, dengannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para duat, para dai harus berpakaiankan hikmah. Harus hikmah. Harus lemah lembut dia. Ini sifat yang harus dimiliki oleh para duat, para dai Allah. Ya, jadi kalau kita berpakaian dengannya, kita sifati itu, ya, sifati dengan sifat hikmah, maka kita akan berbicara, akan berbuat tentu dengan penuh kehati-hatian, ikhtiyatan. Kita tidak akan berbicara kecuali apa yang kita ketahui. Kita tidak akan melakukan suatu perbuatan, suatu amal kecuali berdasarkan ilmu. Nah, maka ini membentengi diri kita, ya, menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Maka tutur katanya, ya, ini berdasarkan hikmah. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bahwasanya tidak keluar dari mulut Nabi itu kecuali kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia melepaskan suatu perkataan, tapilah wahyu yang diwahyukan. Nah, jadi para duat, kita harus hati-hati dalam berbicara. Karena satu perkataan yang keluar dari lisan kita itu sudah menjadi milik orang-orang lain. Maka Allah wanti-wanti kita, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengatakan perkataan yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inna sama wal basar wal fuada kana ulaika anhu mas'ula. Akan diminta pertanggungjawaban. Maka dia dengan hikmah yang dia pakaian itu, hati-hati dalam berbicara. Ayuhal ikhwah al-fudala azillahu wa yakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Syekh. Wa min ajli hadha fahiyya ghaliban ma takunu qawlan fi ilmin wa maw'izatin au tasarrufan nahwal akharin min ajli daf'ihim ilal khair au sarfihim anishyar. Ya. Jadi tuntutan dari hikmah ini juga adalah bahwasanya dengan perkataan dan ilmu, pengajaran yang baik kepada manusia, kepada orang lain, ya, ini akan mengajak, akan melindungi mereka atau mengajak mereka kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan. Dafum ilal khair au sarfuhum anishyar, atau melindungi, menjaga mereka dari perbuatan yang jahat, yang buruk. Jadi apa ya, dengan ilmu mau'izah, ya,
memberi peringatan kepada yang lain, ini adalah tuntutan yang harus kita praktekkan terus, mengajak manusia kepada kebaikan dan melindungi mereka dari keburukan. Nah, wa fi hadzal mafhum, dan dari pemahaman ini juga, ya, maksudnya dari pengertian ini juga, yaqulu Ibnu Zaid, maka Ibnu Zaid mengatakan, mengomentari, ya, mengomentari makna hikmah itu. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid rahimallahu taala, kullu kalimatin wa'azka au da'atka ila makramah au nahatka an qabihin fahiya hikmah. Nah, ini Ibnu Zaid katakan, mengomentari makna hikmah itu adalah setiap kalimat yang memotivasimu atau menyeru kamu kepada kesempurnaan, kemuliaan. Ya. Ini kata Ibnu Zaid, setiap kalimat yang wa'azotka, yang menasihatimu atau mengajakmu kepada kesempurnaan, atau melarangmu, au nahatska an kubih, atau melarangmu dari perbuatan tercela, fahya hikmah, itu adalah hikmah. Ini dikata Ibnu Zaid, ya, dia mengomentari makna hikmah itu setiap kalimat yang memberi peringatan kepada kita, ya, atau menyeru kita kepada kesempurnaan, kemuliaan, atau melarang kita dari perbuatan tercela, itu adalah hikmah. Nah, itu usulan dapat kita, ya, pahami mana saja kalimat, ya, mengajak kita kepada kebenaran, ya, menyeru kita kepada kesempurnaan akhlak. Ada orang yang mengatakan kepada kita kebenaran, ya, itulah hikmah. Atau mencegah kita untuk tidak melakukan suatu perbuatan qabih, suatu perbuatan yang tercela. Insyaallah, itulah sempurna Islam. Kesempurnaan Islam itu adalah al-amiru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan melarang manusia dari perbuatan munkar. Maka tidak dibiarkan kemungkaran, maka dicegah. Jadi kalau ada orang yang menasihati kita, subhanallah, menasihati kita, berkesan di hati kita, mengajak kita menjadi orang yang baik, mengajak kita menjadi orang yang sempurna, orang yang mulia, ini adalah perkataan hikmah. Ada orang yang menasihati kita agar kita jangan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, subhanallah, ini yang kita cari, ikhwah sekalian, ya, adanya persahabatan, persaudaraan yang kita saling mengingatkan. Tanasau bil haq wa tanasau bis sabri. Tanasau itu saling, itu isim dalam bahasa Arab, itu isim mufa'alah, saling. Jadi kita sebagai murid butuh nasihat ustaz, ustaz pun butuh nasihat darimu. Alim butuh ilmu, butuh nasihat, ya. Orang yang jahil butuh nasihat. Maka, ya, agama ini dibangun dengan nasihat. Adinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka itu menandakan bahwasanya tidak ada kita ini yang sempurna. Tidak ada kita ini yang dijamin selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Maka kita butuh nasihat terus, al-mau'izah terus, ya. Jadi lebih berharga kepada kita daripada emas permata dan kekayaan dunia ini, ikhwah sekalian. Kalau ada orang yang menyeru kita, menasihati kita untuk tidak melakukan perbuatan tercela, subhanallah, dia telah menyelamatkan kita dari api neraka Allah. Ini persahabatan sejati, al-ukhuwah, persaudaraan yang hakiki. Ya, ini yang kita cari. Maka disuruh kita untuk mencari majelis
jalisu al khair, teman-teman yang baik, agar mengingatkan kita terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kita dari kelalaian, memotivasi kita untuk terus beribadah, mencegah kita dari hal terjatuh, tergelincir kepada perbuatan maksiat. Ini tanasoh. Maka dikisahkan di dalam sebuah, di dalam kitab Sahih Bukhari, seseorang yang mengadakan perjalanan panjang, berjalan ke sebuah negeri, ya, langsung dicegat oleh malaikat. Dia bertanya, kemana engkau? Aku akan mengunjungi si fulan di sebuah negeri. Apa yang menyebabkan engkau ingin mengunjunginya? Tidak ada lain kecuali untuk adalah menyambungkan silaturahim, al-mu'akhah, persaudaraan. Maka Allah memberikan salawat dan salam kepadanya. Ziarah al-aqarib. Ini kau sekalian keutamaan kita untuk mengunjungi ahlul, apalagi mengunjungi ahlul ilmi. Subhanallah, ini kebiasaan salaf, itu mereka saling ziarah, ya, saling mengunjungi, minta nasihat, ya. Maka kemarin ana hadir, subhanallah, di pertemuan kita bersama Fatwa TV. Luar biasa dikatakan nasihat oleh Ustaz Syekh, Ustaz Firan, Ustaz Syafiq Riza hafizallahu taala. Antum-antum yang dekat dengan Ustaz tentu lebih utama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana itu yang cuma bisa salaman dengan Ustaz saja sudah syukur. Bisa saja untuk bisa bertemu dengan Ustaz, syukur alhamdulillah. Antum sehari-hari dengan para asatiz tentu lebih utama dalam mengerjakan kebaikan. Luar biasa, ya, nasihat yang indah. Ini untuk motivasi kita, ikhwah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, untuk terus bersemangat, ya. Dan itu tidak jaminan orang yang dekat dengan Ustaz sekalipun, ya, lebih mulia, mungkin lebih, kita lebih mulia kalau kita lebih terdepan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu ya dikatakan oleh Ibnu Zaid, ana ulangi, kullu kalimatin wa'azzatka au da'atka ila makramah au nahatka an qabih fahiya hikmah. Setiap kalimat yang memotivasimu atau menyerumu kepada kemuliaan, kesempurnaan, atau melarangmu dari perbuatan tercela, itu adalah hikmah. Nah, yaitu perkataan Ibnu Zaid. Dan juga dikuatkan lagi perkataan Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub, ya, seorang ulama besar. Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub, beliau mengatakan makna hikmah, kullu sawabin minal qawli waratha fi'lan sahihan fahuwa hikmah. Nah, ini dia, ya, dikatakan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub, setiap kebenaran, kullu sawabin, setiap kebenaran, minal qawl, dari perkataan, ya, setiap kebenaran dari perkataan yang melahirkan perbuatan, ya, yang melahirkan perbuatan yang benar, warasa fi'lan sahihan fahuwa hikmah. Jadi setiap perkataan yang sahih melahirkan perbuatan yang baik, itu adalah hikmah. Ya, kalau sekalian, itu perkataan-perkataan ulama kita nukilkan di sini. Dan juga dikatakan oleh Al-Jurjani, oleh Imam Al-Jurjani, mengomentari tentang makna hikmah. Kullu kalamin wafaqal haq fahuwa hikmah. Kullu kalamin wafaqal haq fahuwa hikmah. Setiap perkataan yang sesuai dengan kebenaran, itu adalah hikmah. Ya. Kullu kalamin wafaqal haq fahuwa hikmah. Jadi setiap perkataan
yang sesuai dengan kebenaran itu adalah hikmah. Ya, jadi perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita itu kalau itu benar, ya, menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu adalah hikmah. Maka kata Imam Malik, setiap perkataan kita itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali perkataan Rasulullah SAW. Ya. Maka perkataan kita itu harus, ya, yang sesuai dengan kebenaran. Ya. Maka ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita melapaskan, mengeluarkan suatu statement, perkataan apapun tentang agama ini kecuali kebenaran. Kalau tidak, kita akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ditanya tentang suatu perkara tentang agama ini, tidak kita mengetahui tentangnya, maka perkataan yang lebih utama adalah as-sukutu afdal, diam lebih utama. Yang lebih utama kita katakan adalah Allahu wa'alam bisawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu a'lam. Ini jalan yang selamat, ikhwas sekalian. Ya, jadi hendaklah perkataan kita itu sesuai dengan kebenaran. Itulah hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 269, ya. Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha, ya. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Ikhwan sekalian yang muliakan Allah, jadi benar kata pepatah, diam itu adalah emas. Perkataan yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, itu adalah isi, bernas. Ya, nah itu. Itu hikmah yang diberikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah ini kepada siapa yang dia kehendaki. Maka untuk mencari hikmah, barang siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dia telah diberi kebaikan yang banyak. Itu untuk perkataan kita yang keluar itu adalah hikmah, tentu dengan ilmu. Ya, tentu dengan ilmu. Nah, ini ya, jelas Allah Subhanahu wa taala katakan yang memberi hikmah itu adalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ayat yang mulia ini mengikat, ya, rabatatul ayah al-karimah bainal hikmah wal khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, ya, ayat yang mulia ini antara hikmah dan kebaikan. Antara hikmah dan kebaikan. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberi hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi Allah sandingkan di sini hikmah itu dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang memiliki sifat hikmah berarti dia adalah orang yang baik. Orang yang diberi oleh Allah kebaikan yang banyak, ya. Wa wajah hadzal irtibat anna al-hikmah tashmilul ma'ani as-sa'ibah min as-sadad fil qaul wal fi'l, ya. Dan juga ikatan ini, ya, hikmah ini mengandung makna yaitu dari kehati-hatian dalam perkataan dan perbuatan. Ya, jadi kita berhati-hati dalam pembicaraan dan perbuatan. Kemudian ikhwah sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, wa bi makna akhar, dan makna yang lain, ya, makna lain daripada hikmah itu adalah fa innal hikmata itqanul ilma wa ijra'al fi'l ala wafaqa dzalikal ilm. Jadi sesungguhnya hikmah itu adalah mengokohkan ilmu, ya, dan mengaitkannya dengan perbuatan yang berdasarkan dengan ilmu. Jadi hikmah itu adalah
mengokohkan ilmu di dalam jiwa kita itu. Maka barang siapa yang ingin dikokohkan ilmunya, hendaklah dia menerima hikmah itu, ai khalaqahu musta'iddan lidzalika qabilan lahu. Jadi kita menerima hikmah itu ya, untuk agar kokoh dalam jiwa kita dan memberikan salamatu tafkir, memberi keselamatan dalam kita berpikir. Jadi orang yang diberi hikmah, dia akan selalu berpikir yang positif ya, berpikir positif. Semua perkara amat baik baginya. Itu adalah urusan orang mukmin. Ya. Maka orang-orang mukmin akan senantiasa selamat dalam berpikir. Dia akan berhusnuzon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi dia, dia akan berbaik sangka. Ya. Maka dia akan menerima mafhum ini dan menuju kepada kebenaran. Kemudian ikhwas sekalian ini dimurkan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ya harus kita pahami ya. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, wahina idzin yatahaqqaqu lahul khair al-katsir fi qauli subhanahu wa taala. Kalau kita sudah memiliki sifat-sifat ini ya, sifat hikmah, maka ini sudah kita mendapatkan kebaikan yang banyak seperti Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, faqad utiya khairan katsira. Sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi indikasi kepada kita semua, kalau kita sudah memiliki sifat hikmah ini, itu pertanda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, bagaimana kebaikan yang banyak itu? Maka Syekh disebutkan di sini. Fal khairul katsir, kebaikan yang banyak itu apa? Sadadur ra'yi wal huda ilahi. Yaitu terang pikirannya. Jadi kebaikan yang banyak itu adalah jernih dalam berpikir. Ya, jadi kita berpikir itu tidak kasak kusuk ya, tidak apa itu ya waskilan, tidak gelap ya, jernih cemerlang. Apalagi kita menghadapi suatu ujian ya, suatu musibah, apakah kebaikan ataukan keburukan, itu adalah musibah, ujian, fitnah. Kebaikan yang diberikan Allah itu ujian ya, keburukan yang ditimpakan Allah kepada kita itu juga ujian. Maka kita berpikiran jernih di sini. Wal huda ilahi, dan itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang banyak itu adalah memiliki pikiran yang jernih, dan itulah petunjuk dari Ilahi, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang memiliki ini, kebaikan yang banyak, berarti dia sudah memiliki kaidah-kaidah hikmah ya. Memiliki kaidah hikmah, dan dia akan selamat ya, ta'sam minal wuku'i fil ghalat wad dalal. Dia akan selamat terpelihara dari tergelincir dari kesalahan ya, wad dalal, dan kesesatan ya, dia tidak akan tersalah. Nah, apalagi dia berpikir sebelum berbicara, berpikir sebelum mengeluarkan perkataan, berpikir sebelum menulis. Ini menulis di grup ikhwah sekalian sudah seperti perang Timur Tengah di grup itu ya kan? Karena komen dia. Nah, ini kan zaman sekarang ini kan bukan lisan lagi tapi tangan yang bicara ya enggak? Sudah babak belur ya? Tapi di dunia nyata tidak ada masalah. Ini yang musibah hari ini. Ya. Maka hati-hati. Hati-hati tangan kita, karena tangan kita itu juga akan dipinta pertanggungjawabkan. Am hiya khair? Apakah dia itu mendatangkan masalah kebaikan ataukah perpecahan
ataukah mendatangkan syakwa sangka, atau mendatangkan permusuhan. Banyak sekarang ini ikhwas sekalian, orang itu semangat, ya, tidak pernah duduk di majelis ilmu lebih paham pula daripada syekhnya, lebih paham daripada ustaz dalam memahami masalah, lebih alim dia daripada ahlul ilmu. Mengaji sekali setahun, apalagi ngaji kalau tabligh akbar, ya, kajian-kajian rutin yang diberikan oleh para asatidz kita tidak pernah datang. Tapi kalau komennya di medsos antum lihat, ya, ini yang jadi musibah hari ini. Dan itu tidak berlaku juga, bahkan digarang di grup-grup para asatidz pun ada juga yang seperti itu, ikhwas sekalian. Ya, maka ini kita hati-hati dalam berkomentar. Janganlah komentar itu bisa merusak kewibawaan seseorang, ya, bisa menjatuhkan kehormatan saudara kita, bisa menjatuhkan, meruntuhkan dakwah yang telah dibangun, ya. Ini tadakhul yang banyak hari ini. Tadakhul masuk seolah tapi dia tidak paham masalah. Ya, ini di majal dakwah sangat terjadi. Maka jalan selamat kita, hendaklah kita berpikir sebelum mengeluarkan perkataan kita. Sebelum menulis, hendaklah yang keluar dari lisan kita, dari tulisan itu, bahasa yang menyejukkan, bahasa yang menjadikan saudara kita menyaman. Ya. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dia tidak akan tergelincir daripada al-ghalat wa dhalal dan kesesatan, ya. Dan dia juga akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fi fahmiha ikhtisar minha. Jadi dia akan selalu hati-hati dan berusaha pemahamannya itu benar, ya. Dan tidak akan berani dia mengatakan suatu perkataan kecuali dia pikirkan terlebih dahulu. Nah, li'annaka idza tanba'at ma yahillu bin nas minal masa'ib tajidu mu'azzama min jara'il jahalah wa dalal wa ra'yil afan. Jadi kalau tidak kamu, ya, mengikuti ini tidak dengan hikmah, ini akan menjadikan di kalangan manusia itu musibah, ya, akan terjadi di kalangan manusia itu musibah dengan ulah kita, ya, dengan perkataan kita, dengan ungkapan lisan kita, akan menjadi musibah mendera di kalangan manusia akibat kebodohan kita dan kesesatan kita dan pikiran kita yang sempit. Nah, ini kata Syekh, ya, ini harus kita jaga. Wa bi'aksi dzalika fa inna ma yatadabihi an-nas min al-manafi. Dan hendaklah bukan itu yang harusnya kita jadikan, apalagi kita penyeru kepada kebaikan. Hendaklah yang kita bawa itu adalah kebaikan. Bagaimana orang untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana orang untuk bersemangat dalam menuntut ilmu? Ya, ini harus kita lakukan. Itu sebaliknya kata Syekh, adalah kita bagaimana, ya, bagaimana manusia ini mendengarkan kebaikan. Tidak sebaliknya, menjauhkan manusia dari yang manfaat. Ya. Kalau itu yang kita lakukan, menjauhkan manusia dari hal yang bermanfaat. Atau menjauhkan manusia dari ilmu pengetahuan. Ya. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Jalan yang benar. Walau aliman nasal haq ala wajhin lajatanibu mawakil mu'us wasaqa. Jadi kalau seandainya manusia ini mengetahui kebenaran, dia akan berupaya untuk senantiasa, ya, menjauhi hal-hal yang tercela tersebut. Nah, ikhwas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu paragraf lagi ini Syekh katakan, maka dengan demikian, ya, yatabayyanu min majmu' ma sabaqa anal hikmah kalimatun amilun tashtamilu aqwal lati fiha iqazul linnafsi wa wasabiyatul bikhair. Jadi jelaslah, teranglah kepada kita apa-apa yang telah kita ketahui tadi dari perkataan-perkataan para ulama, ya, hikmah, ya, definisi-definisi hikmah yang disebutkan tadi itu adalah kalimat yang syamil, yang kalimat yang sudah sempurna, ya,
untuk membawa kepada ketenangan diri dan kebaikan yang banyak. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan tadi yang dikeluarkan oleh para ulama tentang definisi hikmah. Nah, itu akan memberikan kelembutan hati kita dan akan mendatangkan kebahagiaan. Wa ikhbaru bitajribi sa'adah wa syaqawah. Jadi akan mendatangkan kebaikan, kebahagiaan ataukah mendatangkan kesempitan. Ya, jadi kalau kita memahami hikmah, ya, paham dengan makna hikmah, kita akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau sebaliknya kita tidak hikmah, itu akan mendatangkan asyakawah, kesempitan hidup kita. Ya, mendatangkan kesempitan hidup. Maka inilah, ya, kata Syekh, wa kulliyatu jami'atul usul adab. Inilah kesempurnaan, ya, usul-usul adab-adab yang harus kita ketahui untuk, ya, senantiasa mengikutinya dan menjauhi dari sifat kebodohan, ya, dan teruslah kita berupaya mengajari manusia untuk berperilaku seperti perilaku ini, ya, untuk berpakaian sifat ini, dan dialah ismun jami'un likulli kalamin. Jadi hikmah itu adalah ismun jami' likulli kalamin aw ilmin yura'a fihi islah halun nas. Jadi kalimat yang menyeluruh, ya, hikmah itulah kalimat yang menyeluruh yang mengandung pengertian untuk mendatangkan islah kebaikan kepada manusia. Jadi tidak lain hikmah itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Jadi semakin kita ikhwah sekalian berilmu, semakin tutur kata hati-hati, ya, semakin kita beramal itu juga hati-hati, ya, itu adalah berdasarkan dari hikmah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa, ya, diberi hikmah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada jiwa kita ini hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak. Ya. Maka untuk memupuk hati kita supaya memiliki sifat hikmah adalah kita terus mempelajari agama ini, duduk bersama guru-guru kita, membaca kitab-kitab para ulama, mendengarkan kajian-kajian, ini akan mendatangkan as-sakinah, ketenangan, dan kita menjadi orang-orang ahlul hikmah biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini kajian kita pada kesempatan ini, pada awal mukaddimah, dan kita membahas tadi poin yang pertama dari kitab beliau itu apa tadi judulnya? Poin pertama, insyaallah, definisi hikmah, ta'riful hikmah. Coba siapa yang bisa menjelaskan kepada kita satu definisi hikmah oleh para ulama? Wad'u syai' fi mawadhi'i, ahsant, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang lain? Kalau perkataan Ibnu Zaid tadi, ada yang catat? Ya, mergono. Dari perbuatan tercela. Itu adalah hikmah. Allahu barik fik. Barakallahu fik. Ya. Apa bunyi dalil dalam surah Al-Baqarah ayat 269 tentang hikmah? Hah? Ahsan. Bara, apa artinya semua itu? Allah.
Allah ya barik fi. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu dia kandungan atau firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 269. Barakallahu fiikum jami'an. Ada pertanyaan tentang seputar ini? Mafhum insyaallah. Ya, kalau tidak ada pas insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu itlaqat al-hikmah, ya, itlaqatil hikmah. Hikmah, pemutlakan hikmah. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluangan waktu untuk hadir kembali dalam melanjutkan pembahasan di kitab Mafhum al-Hikmah fid Da'wah. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari anak sendiri dan dari syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.